sehari bahwa perbaikan dan peningkatan produksi pertanian hanya akan berhasil bila pemberian pupuk dilakukan secara berimbang, lengkap, dan benar. Karena sistem pemupukan asal jadi dengan unsur hara yang tidak lengkap tak lagi mampu meningkatkan hasil produksi pertanian. Masih cukup banyak kalangan petani yang tidak menyadari bahwa dengan semakin seringnya lahan diolah dan digunakan, maka diperkirakan telah membuat sejumlah unsur yang dibutuhkan tanaman seperti magnesium dan sulfur serta unsur hara lainnya makin terkuras habis dan tak dapat lagi memberi kesuburan tanaman. Sedangkan untuk dapat subur dengan hasil panen yang baik, tanaman diketahui membutuhkan sekitar 17 unsur hara. Dalam proses pemupukan atau aplikasi, peranan petugas penyuluh pertanian lapangan (PPL) juga merupakan faktor penting dalam membantu petani untuk meningkatkan hasil produksi. Karena kendati jenis pupuk teknologi baru ini telah banyak beredar di pasaran, kemampuan petani untuk menerapkan hasil teknologi tersebut umumnya masih sangat terbatas. Thank you.